tangan di pinggang, goyang kiri dan kanan. Ayo semuanya Wonderland, ikuti irama. One, two, three, dunia indah sekali. Happy jam-jam seluruhnya menari dengan senyuman, berputar gembira riang ceria. Happy jam-jam, jam up melompat tinggi, nyanyikanlah lagu papa para pas inilah surga. Jam-jam, jam-jam. Happy jam-jam, jam yang menari dengan senyuman, berputar gembira riang ceria. Happy jam-jam, jam up melompat tinggi, ayo kita bernyanyi, papa para pas inilah surga. Yeah, yeah, petualangan di pulau. Si Manjiro, si Manjiro. Oh, hai Hana. Selamat pagi. Aduh. Si Manjiro, matahari hangat. Huh? Kau benar, wow, hari yang indah. Hai ibu, hai ayah, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, duduklah si Majiro dan Hana. Ayah dan ibu sudah menunggu kalian dari tadi. Baiklah. Selamat makan semuanya. Ibu lihat itu si Majiro. Ayo, makan sayuranmu. Ibu tidak mau lihat ada yang tersisa. Tidak boleh ada sisa. Dan jangan makan dengan berantakan, ya. Kau lebih tua. Harus jadi contoh yang baik untuk adikmu. Baiklah. Sampai jumpa, ya. Lempi, Mimilin. Hai. Hai. Apa kabar? Ini hari yang indah. Aku sangat senang. Aku tidak sabar ingin melakukan sesuatu. Aku juga. Aku seperti ingin menyanyi atau sejenisnya. Terasa seperti musim semi. Wah, Mimilin, beras itu dari mana? Hah? Bukankah ini cantik? Aku sangat menyukainya. Hah? Oh, seekor camur. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Dia sangat cantik. Itu cantik. Kenapa dia disebut capung damsa? Ya, itu memang masuk akal. Hei, bagaimana jika kalian pergi dan lihat serangga dan tanaman lain yang bisa ditemukan? Iya, ayo. Oke. Okay. Dah. Lihat bunga violet. Di sini ada bunga dandelion dan bunga ekor kuda. Oh, teman-teman, ada kupu-kupu putih dan kecil. Menurutku itu kuning. Oh, kupu-kupu kecil kuning putih. Sangat menyenangkan. Lain kali ayo kita ke pantai. Menjijikan, sangat lembek. Ternyata kau itu penakut, Mimilin. Ini tidak berbahaya. Siapa yang penakut sekarang, si Majiro? Jangan khawatir, walaupun kita nanti jatuh, ini hanya pasir.
kelihatan lucu. Seperti caramu bicara. Syukurlah, kita bisa saja jatuh tepat ke dalam air. Mungkin kita kelewatan. Wah, apa itu di sana? Itu jejak kaki. Tapi siapa yang membuatnya ya? Ini tentu bukan jejak kakiku. Ayo, kita ikuti kemana arahnya. Iya. Aku tidak tahu ada gua di sini. Kenapa kita tidak cek saja? Kau yakin tidak ada monster di sini, kan? Tidak, jangan takuti aku begitu. Kau tidak pernah tahu ada sesuatu di sana yang sedang melihat ke arah kita. Hanya sekumpulan kelelawar saja. Ya ampun, di mana Mimilin? Kami mengkhawatirkanmu. Apa kau baik-baik saja? Tadi itu menakutkan. Itu pasti monster. Hei, ayo kita pulang saja. Tunggu. Ada apa? Tidak ada. Kau ini bicara apa? Perus yang ibuku berikan. Apa? Masih ada saat kita jatuh tadi. Aku pasti menjatuhkannya di dalam gua. Apa? Kita tidak akan kembali ke monster itu, kan? Kita kan tidak tahu apa ada monster di sana. Iya, tapi... Mimilin! Aku tidak akan pulang tanpa bros ibu. Kita harus menolongnya. Ya, tentu. Kita bertiga bisa melawan monster kapan saja. Airnya menghalangi jalan kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam gua. Bagaimana ini? Aku tahu. Kau tahu caranya ya? Kita bisa membuat perahu. Tentu saja. Bagaimana kita membuat perahunya? Kita tidak bisa sembarangan menyatukannya. Guanya akan tertutup. Hei, apa itu? Itu pasti kelelawar-kelelawar tadi. Itu dia. Pasti ada celah di suatu tempat. Ayo! Aku benar kan? Ternyata ada tangga turun ke dalam gua juga. Kita hampir sampai. Kita bisa saja dimangsa monster, kan? Jangan makan kami! Suaranya berbeda dari yang tadi. Apa? Kau yakin? Dengarkan saja. Dengar? Itu berbeda. Aku tahu, itu suara angin. Ya, itu suara angin. Wah, syukurlah. Ketemu. Ini brosmu, Mimilin. Wah, itu petualangan yang hebat. Dan kau dapatkan kembali brosmu, kan, Mimilin? Ya. Aku mendapatkannya, tapi siapa yang membuat jejak kaki itu? Aku yakin pasti ada yang masuk ke dalam gua itu sebelum kita datang.